Ini sebagai contoh bentangan kuda-kuda 6 meter yang kita kerjakan dengan jarak kuda-kuda 80 cm ya. Pertama kita harus mengetahui as ya. As dari bentangan tersebut. Setelah itu kita bagi 80 cm dari as ke kanan 80 cm, ke kiri 80 cm ya. Untuk kuda-kuda pertama itu yang paling dekat dengan as. Ini kuda-kuda pertama. Kita akan siku ke atas. Dan yang kiri juga seperti itu, kita akan siku ke atas. Nanti akan ketemu ketinggiannya di sini ya. Di sini akan ketemu ketinggiannya. Untuk yang kedua sama, kita akan siku juga dari bawah ke atas, mentok sampai ke rasuk bagian atas mentok. Yang kiri juga seperti itu, kita siku ke atas di bagian rasuk. Nah, di situ akan ketemu ketinggian kuda-kuda nomor 2. Dan berlaku untuk kuda-kuda yang ketiga, caranya juga sama seperti itu. Kanan dan kiri kita akan siku, lalu kita akan tarik. Nah, di situ akan ketemu ketinggian kuda-kuda yang nomor 3. Oke. Ini teori yang sangat sederhana sekali, lebih cepat dan simpel. Maaf, ini hanya coret-coret, bukan untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi. Coret, mundur, karena mundur, coret. Karena saya berubah ya. Dah, yuk. Yang bawah. Garis yang bawah. Oh, itu garis dulu. Thank you.